Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Kali ini kita membahas daripada bonsai kelapa. Yang mana bonsai kelapa ini yang masih kecil itu perlu adanya ground ya teman-teman. Nah juga kita punya koleksi ini loh. Kita lihat bersama ya. Seperti ini Sumsong Jaipong, dan ini karta tricolor seperti ini teman-teman. Nah ini suatu hobi kita juga, yang mana ada dua dan banyak lagi yang kita miliki. Nah baik teman-teman, kembali sebelumnya kita ikuti. Dan jangan lupa di subscribe dan di like dan komen pada video kita berikutnya. Nah baik teman-teman dan teman-teman semua, ini perlu adanya perawatan, yang mana kelapa ini perlu adanya ground ya. Ground seperti ini teman-teman. Nih, ini ground supaya akarnya bisa besar ya teman-teman. Nah ini ground ini kita bikin dari plastik, dan supaya akarnya ini makin besar. Nah ini perlu adanya perawatan yang perlu kita perbaikin. Nah ini juga teman-teman. Nah ini juga adanya ground, tapi sebelumnya kita potong dulu nih. Nah ini biar kelihatan ya. Kita geser. Oke, kita potong. Kita potong ya. Nah ini kita bersihkan dulu. Kita rawat dulu sebentar. Nah seperti ini teman-teman. Supaya pembentukannya jelas. Oke teman-teman, nah di sini kita lihat kan. Oke, ini groundnya sudah mencapai tanah. Ini ground akan kita buka nanti. Kita buka, berarti akarnya sudah sampai. Nah, kalau dia masih warnanya coklat, ini itu belum sampai. Nah, ini sudah sampai, tinggal pembentukan daripada daun. Nah, ini perlu ada perawatan sayat ya, dengan rapi, dengan baik, dan jangan terburu-buru. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya, dan selalu dipekuk-pekuk seperti ini teman-teman. Nah ini juga perlu adanya ground. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Nah ini belum sampai, ini hasil ground. Kalau yang coklat ini sudah sampai nanti ke bawah, sampai ke tanahnya, barulah groundnya sudah bisa kita buka teman-teman. Nah baik teman-teman, ini salah satu pagi ini sengaja kita lihat daripada perawatan sebelum berangkat kerja. Itu perlu adanya perawatan-perawatan yang mana bonsai-bonsai ini perlu adanya perawatan pagi-pagi. Dan jangan lupa ikuti video kami selanjutnya. Salam bonsai Kota Pekanbaru. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Kali ini kita melihat bagaimana bonsai, yaitu bonsai kelapa yang dikatakan bonsai kelapa sayur. Nah baik teman-teman dan sobat-sobat, kelapa ini
sudah berbentuk ya, sudah berbatang, tapi kita kasih ground supaya akarnya terlihat lebih besar, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Akarnya cukup besar dalam groundnya. Nah, pohonnya begitu rendah ya, kecil, tapi batangnya sudah mulai terbentuk. Nah, ini juga salah satunya akarnya kalau di ground begini dia, teman-teman. Ini potnya kecil ya. Potnya sangat rendah dan kita kasih ground. Nah, terlihat di dalamnya yaitu ada nih akarnya gede-gede nih, teman-teman. Nih akarnya cukup gede-gede yang akan menjekram ke dalam tanah. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabat, ini yang kita ground ya. Nah, di sini juga ada kelapa sayur. Nah, yang akarnya kita ground seperti ini, teman-teman. Ini dia. Nah, bagi teman-teman yang punya bonsai kelapa, sebaiknya akarnya, supaya akarnya kokoh dan kuat, itu dilakukan ground. Boleh dengan ditambah ya, ini ditambah. Nah, bikin plastik ini ditambahin ke atasnya gitu, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh groundnya yang sudah kita buka, teman-teman. Ya, ini kita buka akarnya. Nah, ground ini pakai kain. Nah, kalau pakai kain perkembangannya memanjang nih, teman-teman. Beda dengan ground yang digunakan oleh tanah seperti ini. Nah, kapan membukanya? Terlihat nanti kalau akar yang seperti ini akan turun sudah sampai ke tanah, baru groundnya kita tanggalkan seperti ini, teman-teman. Nah, barang ini sudah lama ya di dalam, kita biarkan dalam ada groundnya seperti ini, teman-teman. Rata-rata semua pakai ground kalau yang masih kecil, supaya cepat bagus dalam pengembangan akarnya, teman-teman. Nah, baik teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kalau terlihat dari sini seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi sebaiknya kelapa-kelapa yang ada, untuk pengakarannya lebih bagus, kita pasang ground plastik yang di atasnya. Nah, lalu kita kasih tanah seperti ini tadi. Ini plastik biasa ya, yang untuk terpal pagar. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, bisa terlihat ini udah mulai pendek ya. Memang pendek benar ini. Ini ya, sudah berbentuk ini kelapa hijau. Nah, seperti itu groundnya, teman-teman. Terlihat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, untuk perawatan daripada kelapa ini, kalau yang masih kecil ini sebaiknya dibantu dengan ground tanah. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, ini adalah semua koleksi-koleksi kita. Ini juga adalah anting putri ya, teman-teman. Tuh, anting putrinya sudah mulai terbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat keliling, akar anting putrinya cukup ya. Nah, seperti ini. Tuh, dari pengakarannya seperti ini. Wah, ini teman-teman, ini anting putri sudah mulai terbentuk daripada tangan-tangannya, teman-teman. Mudah-mudahan anting putri ini nantinya, nah, seperti ini akarnya, teman-teman. Pengakarannya mengelompok ya. Seru juga nih. Nah, pembentukannya seperti ini, teman-teman. Kalau kita tarik ke belakang seperti ini. Ini adalah anting putri kita. Yang tempo lalu juga ada dalam video-video kita sebelumnya. Nah, ini juga anting putri ya, yang sudah
kita expose kemarin. Nah ini enggak juga kalah nih teman-teman. Nih sudah terbentuk daun. Nah seperti ini teman-teman. Ini dia pengakarannya ya, cukup ramai, nanti tinggal ada pembuntingan dan perawatan daripada bentuk daripada akarnya. Seperti ini teman-teman. Warnanya pink ya, warnanya pink. Nah kalau misalnya itu beringin seperti ini teman-teman. Nah kembali dengan kelapa tadi. Nah ini kelapanya memang sudah berlumut ya teman-teman ya. Nih lumutnya cukup wow, ini kelihatannya senang saya lihat lumut alam. Ini bonsai kurang lebih 12 tahunan ya. Bonsai kelapa ini. Nah, ini dia teman-teman. Kalau lihat dari sini seperti ini dia. Anting putrinya. Nah, oke teman-teman. Ini juga kelapa tadi. Kelapa. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, kalau gunakan ground seperti ini teman-teman. Ini ground yang kita gunakan yaitu memakai kain. Ya, pakai kain seperti ini teman-teman. Kita bungkus bawahnya supaya hasilnya pengakarannya cukup bagus. Nah, ini yang ini sudah kita expose kemarin ya. Ini hasil ground pakai kain. Jadi akarnya bukan rata ke bawah. Ada yang gede-gede nih akarnya teman-teman. Nah seperti itu. Ini dia. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semua, saya punya koleksi-koleksi bunga yang yaitu bonsai kelapa yang cukup menarik dan macam-macam jenisnya. Nah kembali lagi dengan ini tadi ya. Ini sancang ya teman-teman. Ini udah gak lama gak pernah diekspos ya. Ini sancang. Sancang ini cukup gede teman-teman. Lihat akarnya seperti ini teman-teman. Tuh. Memang agak miring dia, dimiringkan. Seperti ini hasilnya teman-teman. Tuh. Ini sancang yang sudah berumur. Itu dia. Nah, seperti ini teman-teman. Nih. Ini adalah pohon sancang. Unik tapi cantik. Nah, ya. Nah, ini jenis-jenis kelapa kita ya. Kelapa yaitu yang di ground tadi ya. Masih kecil sudah kita lakukan ground. Teman-teman. Nah, kalau lihat dari sini ini jenis kelapa oranye ya. Seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah dahannya sudah pendek-pendek ya. Dahan sama batangnya sudah pendek. Nah, terlihat di sini lumutnya asli. Lumutan ini. Bisa ini nih. Melihat aja kita senang nih. Ini lihat umutnya teman-teman. Yang belakang sana ini ada beringin. Tapi ini lumut asli teman-teman. Kalau yang gede ini belum berlumut ya. Belum ada lumutnya. Tapi kalau yang ini udah nih. Nah seperti ini. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semua, ini adalah koleksi-koleksi bunga bonsai saya dan termasuk anting putri yang sudah berbonggol gede seperti ini teman-teman. Nih, ini adalah koleksi bonsai kita. Lakukan ground. Oke teman-teman,
Jangan lupa di subscribe dan di like pada video kita dan komen. Dan kita harapkan adanya komentar-komentar dan saran dan masukan pada video kami. Inilah gunanya kita saling sharing, tukar pendapat bagaimana mengenai kelapa-kelapa bonsai yang kita milikin. Dan berikan masukan, dan kami harapkan pada teman-teman semua, mari kerjasama yang baik dalam satu hobi. Salam bonsai Kota Pekanbaru.